Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Andromeda. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sama kalian semua cara menggunakan Fani. Oke, pertama-tama itu saya jelaskan dulu tentang hero Fani itu ya. Emang hero Fani itu airnya susah digunakan. Gimana itu ya? Kapasitas kesulitannya tinggi. Harus menggunakan itu harus melihat map itu jelas. Oke, kita akan lanjut ke tutorialnya sekarang. Oke, let's go. Jadi kita ke tutorialnya sekarang, kita itu aku merekomendasikan kalian itu main di custom. Kenapa kita main di custom? Agar apa itu biar tangan jari kita itu lincah gitu, melatih jari aja. Jadi jujur aja aku juga belum tahu banget main Fani. Sekarang juga belajar Fani. Oke, lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah ada di videonya. Jadi kita sudah masuk di custom praktik itu namanya. Jadi awal-awal itu, tunggu, kita matikan dulu buatnya. Oke, sudah mati dia. Teman-teman itu kalian harus melihat di mana batu. Awal-awal itu kalau kalian main Fani itu usahakan satu kabel kena seperti ini. Oke. Harus dua kabel. Kayak gitu ya, enggak gini-gini. Biar jari-jari kita itu lincah, guys. Ini aku contohnya cara membunuh sama Fani itu, ada botnya itu. Nah, kita harus itu namanya gimana ya? Lempar kabelnya itu harus tepat gitu, guys. Enggak boleh miss dan enggak boleh kelewatan. Nah, tapi itu enggak sampai, guys. Oke. Oke, jadi tutorialnya seperti ini, guys. Menggunakan Fani itu kita harus melihat map. Usahakan itu kabelnya kena ke batu. Jadi kita bermain Fani itu cuma butuh kelihayan aja, kita melihat batu-batu di map-map itu harus hafal semua. Belajar dua kabel ke tengah. Oke. Baru dua kabel lagi. Oke, baru balik lagi. Aduh, miss. Oke. Kalau sudah belajar di lane tengah, kita bisa itu belajar ke lane bawah atau lane atas. Jadi kita belajar ke lane bawah dulu. Ke lane bawah itu kita menggunakan dua kabel. Oke. Baru kita bikin dua kabel lagi. Aduh. Sorry. Kurang fokus. Jadi guys, intinya kalau kalian main Fani itu nggak boleh apa gitu, pokoknya mata itu harus terlihat ke map terus. Aduh, miss pula lah. Gimana sih main Fani ini, susah banget dah. Oke. Selanjutnya tips dan trik lagi nih guys, dari pro player. Pro player ya kan, cara membunuh dari pro player. Jadi kita, jadi enaknya tuh di belajar di custom ini, bisa kita membuat sini musuh normal aja. Oke, selanjutnya itu cara spam kabel ke musuh. Jadi kalian nggak perlu pencet-pencet seperti pencetin terus, kalian cuma butuh seperti ini analognya ini kita munculkan ke sini. Untuk ke sini analognya ya, baru kabelnya kita turunkan ke sana. Nah, seketika dia nanti mundur dan analognya ke sana, kita bikin mundur seperti ini dan kabelnya ke sana. Gimana guys? Kalau belum ngerti juga silahkan komen di bawah. Kita ulang lagi ya, ini analognya mundur seperti ini.
ya, baru kabelnya arah ke sana, berlawanan dia, jadi berlawanan. Baru gesek, eh tunggu, aduh, duh, kelewatan cuk, sorry sorry. Gesek, nah, nah, seperti itu aja guys. Jadi pakai Fanny ini gampang-gampang susah gitu loh. Emang belajar Fanny itu harus apa gitu, mempunyai kesabaran yang tinggi. Kini kita gesek-gesek terus, gesek-gesek. Oh gitu. Susah sekali guys pakai Fanny ini guys. Baru tips dan trik lagi dari Noob Queen ya. Dari Fire Noob Queen. Kalau kalian belum kenal di Noob Queen, sama Noob Queen belum kenal, itu link channelnya ada di deskripsi ya. Jadi membunuh seperti ini. Tiga kabel aja katanya ya, tiga kabel. Kita ambil kanan, kiri, baru kiri lagi. Tuh. Usahakan dia itu tepat ya. Usahakan dia tuh kabelnya tepat ke batu dan mengenai musuh. Sir, what's your command? Aduh. Tuh kan tepat dan tepat sekali gitu loh. Dan selanjutnya apa lagi ya? Bentar-bentar aku pikir-pikir dulu. Nah, langkah selanjutnya ya, cara mengambil buff. Jadi kita ngambil buff itu jangan asal-asalan ya guys. Ada tips dan triknya juga cara mengambil buff. Kayak seperti ini ya. Kok ini misalnya kita level 1. Kita bikin level 1. Kita enggak bisa ngambil buff gini-gini ya. Gini-gini diam aja enggak bisa, guys. Kita harus banyak gerak biar itu buff-nya itu tidak kena-kena terus sama kita itu. Baru habis itu ketika ada musuh. Kalau ada musuh itu guys, kita usahakan tidak apa itu namanya, jangan kaku gitu tangan ketemu musuh, jangan takut gitu. Kalau mau kabur ya kabur aja, kalau mau menyerang ya menyerang aja gitu loh. Kalau kalian tuh ragu-ragu menyerang atau mau mundur gitu, bisa itu kalian tuh mati guys. Kayak misalkan itu kayak gini, tunggu dulu. Freestyle dulu ya kan, freestyle. Kayak misalkan itu kita ketemu musuh jilongnya, kita bikin dulu level 15. Tuh jilong udah 15, kita masih level 3 gitu, nggak logis sekali. Dari level 15 kita level 3, kita bagi nambah kita level 5. Jadi kalau kita udah sekarang gitu, gini, kita jangan takut, harus tenang gitu main Fanny. Kalau mau nyerang serang, kalau mau mundur mundur. Aduh, keras sekali jirong, aduh. Gila jirongnya, badannya kayak badan batu. Oke guys, mungkin cukup segitu aja tutorial Fanny dari aku. Mungkin ada dari channel-channel lain itu tutorial lebih lengkap. Ya, aku minta maaf lah kalau ada kesalahan gitu. Yang saya inginkan cuma kalian itu bisa bermain Fanny dan tidak sombong gitu ya kan. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa nanti menambah terus, jadi berkembang, bisa upload tiap hari gitu guys. Nah, sekian dari video saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, komen, like juga. Bye. Sampai jumpa di video lagi guys. Terima kasih.